Halo Rizbalan, selamat datang kembali di Event Manager 22 karir William Nick De Vries dan Oscar Piastri, di mana kita kali ini akan balapan di sirkuit Zandvoort di episode ke 15. Wait a minute, where is Dutch? Yep, this is episode 15 dan strong Spa-Francorchamps Grand Prix ya, Belgian Grand Prix. Jadi di balapan sebelumnya di Belgia kita dapat hasil yang lumayan bagus ya, sampai 3% 16, dan kita berharap semoga di balapan kali ini bisa lebih bagus dikit ya guys ya, dari balapan sebelumnya di Belgian Grand Prix. And ngomong-ngomong hal tersebut, saatnya kita cek dulu guys, kita lagi update apa nih, underfloor sama rear wing guys ya. Oke, this is very interesting. Dan satu bulan untuk underfloor sama rear wing baru, dan setelah itu kayaknya kita fokus untuk musim depan guys ya, karena musim depan ini kalau kita lihat di board and then rules and regulation, ntar ada nggak sih? Nah, ada regulation change, di mana ini di chassisnya berkurang 10% drag reduction dan airflow middle-nya, terus sama di side pod berkurang juga nih guys ya, drag reduction sama airflow middle. Jadi kita harus ya research lagi guys untuk sasis dan juga sidepod di musim depan. And oke, nggak perlu lama kayaknya ya, karena kita juga nggak ada apa-apa guys untuk pre-build up ke Zandvoort gitu kan. Jadi karena kita langsung juga habis dari episode sebelumnya di Spa-Francorchamps, dan di Zandvoort sendiri guys, Zandvoort ini adalah track yang kalau kita lihat ini di track analysis ya, oke banget buat low speed, medium speed malah ya. Low speednya kita nggak terlalu oke. Jadi ini interesting banget, apakah kita bisa manfaatkan cornering kita, karena medium speed sama high speed kita nih jempolnya oke nih guys, jempol hijaunya oke kan, di dirty air cornering juga oke. Jadi ya harusnya ntar dengan upgrade baru yang mana akan datang di sebelum Singapore Grand Prix, oke, harusnya bakalan wangi sih pak. Paling nggak mobil kita bisa lebih mendekat ke tim yang ada di atas kita ya, berarti paling nggak kalau McLaren khas Aston Martin. Oke, ya di, ini di konstruktor ya, kalau di race ya kita of course di atas Aston Martin. Oke, mari kita langsung gaskan aja onto the race day. Tapi sebelum itu kayaknya ya ini juga masih belum bisa kita kasih target guys ya, langsung aja gaskan onto the race weekend. So here we go guys, kita udah di hari Sabtu guys ya, setelah free practice 3, yang mana kita lihat dulu ya, free practice kita lumayan mediocre guys ya, masih agak di bawah lah ya, paling nggak masih bisa di 15, 16 gitu kan. Di free practice 3 by the way kita lumayan kencang juga di FP3 Oscar. Jadi ya harusnya kalau Oscar masih bisa kencang ya, jadi kita tetap bisa better lah ya di kualifikasi. Dan ya ini mumpung The Freeze lagi rada-rada nggak jelas, jadi kayaknya kita kasih grid penalti guys ya, gearbox untuk The Freeze. Untuk Oscar kita nggak kasih penalti dulu, soalnya masih oke guys ya. ERS juga kita masih bisa pakai, gearbox juga masih bisa kita pakai. Ya, kita pakai ERS satu kali lagi aja guys ya. Habis itu next race baru jadiin ERS practice, dan saatnya kita langsung start qualifying. Penalty warning of course kita gaskan ke quali 1. Dan ya, apakah hujan? Radio check. No, radio check. It seems not ya nggak hujan guys ya. Jadi kita tungguin aja Verstappen sama Zhou keluar duluan. Kita tunggu aja guys. Setelah mereka agak jauh jalannya, baru kita keluarkan mobil kita. Ada Haas yang keluar juga guys. Jadi ya ini so far harusnya gak ada traffic. Kita lihat apakah kita akan ketahan stroll. I think it is ya biasa kita ketahan stroll guys. Jadi buat run yang pertama kurang bagus, dan ya kita lihat apakah kita bisa menyundul Q2 guys. Oke, sudah tersisa 2 menitan ya, jadi gak lama lagi. Nah, Verstappen out, jadi kita keluarkan kontrol driver kita guys. Piastri di belakangnya De Vries, dan aduh minus again. Kita lihat di sektor 3 nih, apakah kita bisa masuk ke Q2 guys ya. Let's see. Kalau kita lihat di gapnya sih De Vries gak jauh sama depannya ya, jadi asalkan
Piastri bisa better dari The Freeze, looking good. The Freeze bang naik 1, tapi apakah akan turun ya series turun? Oscar Piastri P14, masih ada 2 mobil yang bisa naik. Zhou stays, Mick Schumacher stays, and Oscar Piastri is through to Q2 guys. Mantap. Ya, yeah, I think nggak salah kita kasih penalti ke The Freeze guys ya. Jadi kita lihat gimana kah Oscar Piastri bisa utak-atik Q2 guys. Dan kalau hujan ini bakalan menjadi hal yang unik ya, saya bakalan jadi hal yang menarik guys. Kita lihat di Q2 and let's pause. Oh hello. Oke, ini prediksinya udah hujan guys. Jadi saatnya kita coba send Oscar out ya. Ini pakai ban baru juga guys. Kita langsung out sekarang. Yap. DRS enabled, sebelum hujan guys, saatnya kita hot lapin aja dulu. And let's see Oscar Piastri hot lapnya harusnya nggak ketahan. Kita lihat ya, pada pakai, ada beberapa yang lagi hot lap guys dan udah pada out. Kapan nih hujannya nih? Mana nih hujannya guys? Ini kalau gerimis ya dan wet, ini kita lolos ya harusnya. Oh, Reni starting lolos guys. Lolos nih. Yakin aku, Pak. Lolos guys. Let's go. Mantap Q3. Marhaban ya Q3 guys. Gila Oscar Piastri, Pak. Mantap juga nih guys. So yeah, see you on Q3 guys. Alright, mantap ya Hair Master Blend guys, at its finest guys, at its finest ya kan ya. Oke, kita pakai ban soft biasa dulu. Kita lihat nih apakah Q3 nya keadaannya sama atau tidak. Kita manage qualifying, kita cek dulu weathernya. Enggak guys ya. Yaudah guys ya, jadi kita pakai use tire aja dulu guys. I think we're gonna go with this tire first, yang paling rontok guys ya. Kita tunggu beberapa lagi ya, lagi udah mau out, kita juga ikut out guys ya. Kalau kayak ini paling kita ya paling posisi 10 guys ya. Kalau hoki P9, tapi kayaknya nggak bisa guys ya. Ya udah okay. Udah kering, mantap guys ya penampilan Q3 pertama kita guys. Not bad. Kita lihat gapnya berapa, 1,1 guys. Masih jauh tapi perlahan kita bisa sampai sana guys ya. Slowly but surely We can make it. Dan untuk run selanjutnya kayaknya ntar kita lihat dulu deh posisinya guys. Magnussen 0,3 di belakang kita nih, kalian lihat guys ya. Kita lihat pada pakai ban apa. Pada pakai ban use juga guys ya. I think I'm gonna use tire set guys. Kita pakai ya, ini kita save aja dulu buat race gitu kan, kali aja ada something. And yeah, let's go for our last hot lap guys. Kita lihat apakah time kita bisa lebih bagus daripada Norris, karena ini kalau kalian lihat gapnya deket juga guys ya ke Norris improve sedikit. Kita lihat Oscar Piastri tergeser ke posisi 10. Can he improve guys? Kalau mau bagus ke P8 dia harus improve 0,2 and across the line. Ya udah lah guys ya, that's alright. P10 adalah start yang bagus guys buat tim kita, jadi sangat solid. Kita langsung gaskan ke race day-nya guys. Oke, kita udah di race day-nya dan kalian lihat di hari Minggu heavy rain guys ya. Kita cek di ini strategi udah aku pre-allocate guys ya, medium hard. Tapi kalau kita lihat nih, nah lap berapa, lap 2 ini, lap 25, 6, 7, 27, 28, 29 ya. Pokoknya setelah lap 25 ini akan ada hujan guys ya. Ini intermediate by the way, jadi I think we're gonna go for the inters first ya. Pakai intermediate dulu sampai lap 45-an, abis itu kita box ke wet guys ya. Pakai box ke wet sampai balapan selesai guys. Jadi ini sangat menarik banget. So saatnya kita bikin strategi baru guys ya. Intermediate abis itu wet, mana nih wet. Nah
ini perkiraannya itu hujannya akan naik di lab 45 67 47, guys. 46 47 ini di sini, guys, ya. Dan ya, kita bisa push bandwidth-nya, kita create strategi D, dan hal yang sama akan kita kasih untuk Oscar Piastri juga, guys, ya. Kita kasih ke intermediate, kita kasih wet juga lab mana nih, belum oh sorry, ini harusnya stay aja di sini. Nah, ini lab 40 berapa tadi, 40, oke, 67, oke, kita push. Oke, good. I think this will be a great race, guys. Bear with me, semoga kita bisa dapat hasil yang terbaik. Kita balik dulu ke strategi ini. Nah, oke, okay. Let's go, guys. On to the start of the race, kita save dulu, takutnya gamenya nge-crash, guys, ya. Kalian tahu lah, guys, ya, kita udah pernah nge-crash berkali-kali kalau waktu kalian lihat di apa, di stream. Dan kita start race ya, guys. Let's go. Apakah bisa, guys? Can the drivers are ready and they do it? Apakah Oscar Piastri bisa stay di point? Let's see. Here we go and away we go, guys. Wait a minute. Aku agak kecilin suaranya, guys, ya. Karena kayaknya suaranya agak bocor sebentar. Oke, the freeze GG juga startnya, guys. Mantap. Oscar Piastri masih P10, masih oke lah, guys, ya. Ya, kita tadi kalian lihat sebelum balapan juga udah lihat, guys, ya, mobil kita tuh di high speed sama medium speed corner kita nggak jelek-jelek banget, guys. Bukan yang terjelek, jadi yeah, I think we have a good chance asalkan Oscar Piastri bisa stay di depan. Jadi saatnya kita suruh push karena next lap udah adalah lap ya, di atas, guys, ya. Dan ini kita lihat, guys, P13 dan P16 untuk the freeze, ya. Kalau kalau bisa poin syukur, kalau nggak bisa, aduh. Oscar, kok jauh Oscar? What is happening? Aduh, guys. Aduh, guys, kok jauh Oscar Piastri 1,1 detik, guys. Ini sangat worrying, ya. Ini sangat worrying sekali untuk Oscar Piastri, guys. Dan ya, nggak apa-apa sebenarnya, aku nggak terlalu masalah sih, karena nanti akan hujan gitu kan, karena dengan hujan itu bakalan membuat kesempatan baru untuk kita finish point gitu kan. Dan kita lihat masuk ke tikungan terakhir, banking yang sangat besar banget, bukan di RS, udah Oscar masih belum bisa ngejar, guys. Ya. Oke. Kayaknya ini limit kita, jadi bensin juga akan kita push di awal-awal aja. Ntar ketika udah sampai mungkin 1,5an baru kita tahan, guys, bensin untuk kedua driver, ya. Karena kalau kita lihat so far masih bisa keep up nih sama mobil di depannya. Oscar Piastri juga ya dikit-dikit ngejar dua Alfa Taurinya, guys, ya. Dan karena pit window-nya masih lap 30, ini masih lumayan banyak, guys. Oke, the freeze juga battle sama Zoe yang sekarang kalian lihat masih side by side. This is very interesting. Apakah ya bisa banget, tapi dia nggak dapet DRS, guys. Jadi buat the freeze, kayaknya bakalan kesayap lagi di main straight. Oscar Piastri di depannya mendekat ke Alfa Taurinya, guys. Bagus banget. The freeze, dimana the freeze? Oke, ini dia kembali ke Nick the freeze, mencoba defense nih mobilnya, bener-bener di tengah, guys. And nggak sih. Good. Ini ya, balapannya ini memiliki potensi, guys. Berpotensi untuk memberikan ya surprise finish, guys. Let's see. Further rain expected. Copy. Wet weather predicted dalam 4 menit, guys. Itu nggak sampai lap 30, guys, ya. Kalau dalam 4 menit, guys. Ini sangat menarik sekali keadaan ban kayak sekarang, guys. Oh, rain is starting. Oke. Okay. Rain is starting, kita lihat. I think we're gonna box Nick the freeze, guys. The freeze, let's box for the inters. Ya, Oscar udah lewat, guys, ya, pit window-nya. Pit lane-nya. Jadi mohon maaf banget, Oscar. Kita lihat the freeze bisa box gak nih? Pitting this lap, masuk. Oke, okay, ya, yeah. Track is now damp. The freeze yang pertama pit stop, guys. And let's see the slurry of the pit stops, guys. It is coming in. Tapi kita lihat pada pakai ban apa, guys. Ada yang wet, ada yang inter. Oke, menarik. Ada yang wet, ada yang inter. Kita lihat, sepertinya kali ini keadaan adalah ban wet, guys. Oh, very interesting. Oke, nggak apa-apa. Santai aja dulu. Jangan panik, guys, ya.
Jangan panik, ini harusnya wet kondisinya cuma sebentar doang guys. Kondisi wet cuma sebentar doang. Piastri P11, The Freeze P8, mantap sekali. Kita coba push untuk kedua mobil guys. Kita tahan aja dulu, nggak lama lagi harusnya wetnya akan berkurang. Yap, udah kembali ke damp. Dan nanti akan wet lagi di, ya di lap 40-an sekian ya, 45 paling nggak akan apa sih namanya, ganti kondisi ke full wet guys. Ini kalian lihat ya, jadi prediksinya full wet guys. So ya, yeah, we can go agresif, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kita gaskan agresif, push hard, push hard, push hard. The Freeze kali ini kembali ada di posisi prima untuk mendapatkan poin guys. Jadi sangat gaya sekali, yang pada pakai wet ini pusing ini guys, yakin mbak, karena ini tracknya ini bukan track wet nih, udah di bawah 4.00 mm guys. Ini keadaan bukan keadaan wet, dan Gasly box for Inter ya. Dan ya, kita call yang bagus untuk masuk ke ban Inter guys. Oke, ini dia guys, Nyck de Vries ya, posisi sangat prima sekali. Kalian lihat, anjay, ini nih Mercedes guys. Oke, interesting, ada 4 mobil sekarang battle the Freeze guys ya, untuk the Freeze. Dan sekarang the Freeze ada di posisi kelima guys. Kita skip aja. Lihat nih guys, anjay, anjay sekali ya, gila yang ini guys, saatnya nih, saatnya Williams bersinar guys ya. Dan kalian lihat, Oscar Piastri udah kembali ke posisi top 10, di sangat perfect banget. Dan ya, lap 45 ntar harusnya udahnya tambah deras guys ya, sambil kita agak sedikit cepetin dikit. Nah, kita balancein aja dulu bensinnya. Oh, where is this, where are they? Oke, udahnya udah tambah deras guys. Oke, saatnya kita box, let's box for the wets, box for the wets guys. Box this lap, box this lap. Yap, udah sampai 5.00 mm guys. Ini udah wet banget kondisinya. Dan kita kasih double stack. Oscar masih oke. Oscar P11. Menarik sekali. Kita lihat di manakah Nyck de Vries P8 dia. And no. Oke, yang wet ini Bottas sama Russell, ternyata gamblingnya masih masuk guys. Tapi at least kita kedua mobil ada di posisi poin guys. Ini sangat oke banget. Dan hujannya akan terus deres sampai finish, sementara ban kita enak, bisa sampai finish guys ya. Jadi kita berharap semoga driver kita bisa kencang di hujan. Kompetitor crash, what is happening, and it is a safety car. Wow guys sekali guys ya, ternyata safety car guys. Wah, ini Bottas sama Russell rezeki nomplok pak. Kalau aku jadi tim prinsipal Mercedes atau Alfa Romeo, wah box sih, ganti ban baru sih. Gila, rezeki nomplok guys. Ya, resmi charge. Oke, sip, kita netralin aja. Oh, ini the Freeze belum. Wah, interesting guys. Menakah safety car-nya, anjay, jauh banget pak safety car-nya pak. Wah. Safety car lumayan jauh guys. Ini kita harus ngejar. Kita harus ngejar ya, mohon maaf. Piastri ada di, anjay, ini Piastri di depannya safety car guys. Waduh. Kejar nggak ya guys? Dan safety car in this lap. Oscar Piastri juga lagi masih ngejar. The Freeze udah sampai pack. Dan harusnya ini akan ada blue flag. Ini depan ya, ini blue flag back banget pak. Oke, kita agak sedikit cepetin dikit. Oscar di mana Oscar? Anjir, kasihan banget. At least masih top 10 guys. Bagus. The Freeze. Ayo the Freeze. Yo. Blue flag minggir, blue flag. Anjay, ini blue flagnya semua. Gila pak, blue flagnya rame banget. Wah. The Freeze P8 side by side sama Ricciardo. Mana Oscar Piastri? Oscar Piastri sudah kembali ngejar packnya on time banget guys ya. Tepat waktu guys ya. A wizard is never late ya guys ya. Mantap sekali. Kita lihat bannya Bottas ini udah ancur-ancuran guys. Jadi the Freeze ke P7 nyalip, baru aja nyalip Valtteri Bottas guys. Mantap sekali ini dia menang the Freeze. Oke, kita coba suruh deploy untuk kedua driver kali guys. Untuk mungkin next lap kita suruh deploy guys untuk ngejar ketchup yang depannya gitu kan. Ngejar ketchup gak bisa ngejar, tinggal ya, maaf. Oke, good, bannya kita juga bisa mungkin taruh agresif kali guys ya.
agresifkan aja guys, hajar. Ya kita lihat nih, The Freeze udah mulai sedikit mengejar ke depan dan menjauh dari Bottas. Piastri masih di posisi 10. No! Oh no! Aduh pak, front wing, box. Oh my god. Aduh kan. Giliran kayak gini ngelawak coy. Ganti front wing baru. Aduh. Tapi untungnya gapnya masih jauh sih. 9 dan 10. I mean all good guys ya. All good guys. Aduh, ya udah ini sekarang tinggal Oscar nih. Apakah Oscar Piastri bisa memaksimalkan bannya? Dan ya we need more pace from you Oscar untuk nyalip Ricciardo. Aduh, sayang banget guys. Aduh, The Freeze ya. Kayaknya ini musim depan saatnya kita cari satu driver pengalaman sama ntar yang akan diduetkan. No my god. Aduh pak, spinala pak. Aduh, untungnya gak ada damage kan? Gak ada damage. Udah, yep, dan ya udah finish ya Verstappen yang menang. Dan ya kalian lihat tracknya udah kering dan gak ada yang box. Oke, ini menarik nih guys. Russell sama Bottas P6 dan 7. Mantap juga, 29% pak jawabannya. Russell Oscar Piastri melewati tikungan terakhir. Dan juga The Freeze masih di sektor 3. Driver finish and good points guys. Harusnya kita bisa lebih banyak sih ini. Asli kalau gak ada Spinala, gak ada lock up, kita bisa lebih banyak guys. But again, it's the driver yang rada-rada kocak guys ya. And yeah, Oscar Piastri mantap. The Freeze naik lumayan juga posisinya guys. Wah. GG. And yeah, that's it guys for this episode. Terima kasih banyak buat nonton. Kalau kalian terhibur, silahkan taruh like and subscribe. And bantu saya ke 3000 subscriber. And see you on the next episode ya. Stay safe, stay healthy, and stay racing. Dadah.